Nah, ini dia pesawat baru kita nih, guys. Nah, kita coba senjata baru kita nih, guys. Yoi. Hai, hai, guys. Welcome back to Bima Sudiro YouTube channel. Ya, apa kabar nih kalian yang ada di rumah? Semoga kalian kabarnya baik-baik saja ya, guys. Karena kita bakal lanjut lagi nih untuk gameplay Ace Combat 7. Iya. Setelah di story kemarin, kita pas lagi misi terakhir ketemu sama Mihaly ya. Pesawatnya Mihaly itu malah ngancurin banyak teman-teman kita. Nah, kalau kalian penasaran untuk cerita selanjutnya kayak gimana, jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe yang merah di bawah buat yang baru, sama klik juga tombol like-nya. Oke, kalau udah langsung kita lanjut gameplaynya nih, guys. Oke, ini si Avril lagi ya, guys. Oke, Cyclops. Jadi si Avril tahu ya, misinya si Trigger kemarin itu buat ngelindungin pasukan yang pulang ke home base ini. Scrawny anarchist dude. Mukanya. No, it's Trigger. Oh, jadi ngorek misi yang tadi ya sama si anarkis ini. Library books. Okay. Dia lagi ceritain gimana pas lagi misi kemarin si Mihaly itu datang tiba-tiba nembak-nembakin pasukan kita. Oke. Ya, bener. Itu kita, guys, yang diomongin si Trigger. Aduh, bawa apaan itu? Oke. Si Avril pengen lihat kapalnya kita kayak gimana. Jadi si Avril itu penasaran sama kita ya, si Trigger ini. Oke, kapal kita mau di-tune up. Mission 8, Pipeline Destruction. Oke, ini mission briefingnya ya, guys. Wow, ini beberapa drones yang pernah kita temuin ya. Oke. Kita akan ngancurin kilang minyak yang merupakan sumber tenaga dari pesawat mereka ya, guys. Oke. Ternyata drone ini pada masih pakai tenaga minyak ya. Masih pakai bahan bakar, gua kira listrik semua. Oke, basically kita ngancurin ground target ya untuk misi kali ini. Oke, ini peta dari map kita kali ini. Iya, kita langsung menyerbu ya pelabuhan musuh nih. Banyak EE Gun dan SAM-nya.
Nah, sebelum kita mulai misi kita, gue pengen beli pesawat baru nih, guys. Nih, kita buka Aircraft Tree. Nah, pesawat yang gue mau beli adalah, apa ya, enaknya, FA-18F atau Gripen E. Oke, ya. Kalau ini senjata pertamanya apa nih? Air-to-air lock-on missile. Oke. Kalau Gripen E, air-to-air lock-on missile. Oke. Mereka dua-duanya kelihatannya jago untuk di udara nih. Kalau dilihat ya. Kalau ini masih kemahalan lah ya. Oke, gue putuskan untuk beli pesawat Gripen E ini ya guys. Oke. Yes. Nah, ini dia pesawat baru kita nih guys. Oke, Gripen E. Ya. Kesannya udah lebih modern ya. Rada-rada mirip Harrier. Keren nih guys. Oke, jangan. Nah, kita unlock apa nih? Max Speed dan Bomb Seek Plus. Oke, ini merupakan parts buat upgrade pesawat kita ya guys. Tapi karena duit gue tinggal 30.000, mendingan gue beli misil baru nih. Wow, air-to-air lock misilnya bisa ngelock sekali 6 ya. Atau ini nih guys, Land Attack Cruise Missile. Oke, kita beli ini aja karena kita bakal banyak ngebunuh ground target nih. Oke, sip. Nah, ini dia pesawat baru kita, guys. Oke, namanya Gripen ya. Single jet engine. Oke, warnanya abu-abu doang sih. Coba bisa kita ganti nggak ya catnya nanti di game berikutnya. Nah, kita pakai senjata yang air-to-ground lock-on missile. Wow, kalian lihat guys. Missile gede banget ini. Oke, kita pakai ini equipmentnya. Langsung kita sortie nih guys. Oke, stand by at the front. Oke, saatnya kita mulai misi kita nih guys. Oke, misi kita adalah achieve target score within the time limit. After that, destroy as many enemy possible. Oke, kita harus dapetin skor 17.000 guys. Oke, dan kita harus ngancurin ground target lagi kayak misi kita yang waktu awal-awal itu ya. Pertama kali kita jadi tahanan. Nah, kita coba senjata baru kita nih, guys. Nyerangnya dari jauh nih. Yoi. Hahaha. Boom. Bukan itu yang gue cari. Oil tank. Nah, oil tank yang jauh-jauh tuh yang gue hajar-hajarin. Hajar lagi. Ada Sam dan oil tank yang sisa. Yoi. Oh, great. Oke, putar balik guys. Puter balik. Ya, masih ada oil tank yang terlewat, by the way. Yay. Oke. Rasakan ini. Wuhuu. Bam. Oke, target berikutnya. Awas. Good. Oke. Saat kita putar balik lagi. Yes. Oil tank. Yes. Oke.
Yes. Yoi, yoi, yoi. Oh, skor kita udah 12.000, guys. Missile in the air. Wih, hampir kena. Die. Hajar lagi. Rasakan ini. Ya, gua naik lagi. Kita putar balik, kita putar balik. Ya. Oke, kita hajar bagian yang masih rame ya, guys. Yes. Yoi. Yes. 1 minute dan skor kita bentar lagi tercukupi, guys. Oke, oil tank dan oil facility. Oke. Yihi. Ya. Kita udah memenuhi syarat, guys. Udah di atas skor 17.000. Yes. Alright. Kita break, kita break, kita break. Good job. Yoi. Destroyed. Apa nih? Wow, apakah yang terjadi di sini? Oh, kita harus ngancurin tank-tank ini kah? Oke. Ada sandstorm sepertinya di situ ya. Oke, good. Waduh, kita masuk ke sandstorm ini, guys. Tank truck. Oke, yang kita buru adalah tank truck semua ini. Dan nggak gampang, guys, buat nyarinya. Waduh. Oke, kita harus bisa ngelock mereka ya, guys. Badai pasir ini masalahnya. Oke. Kita sudah mulai dekat. Kelihatannya udah kelewat ya. Oke. Duh, nggak kelihatan, Pak. Yoi. Yes. Oke. Kita ke target berikut ya, guys. Oke. Let's go, let's go, let's go. Targetnya lumayan jauh ini travelnya, guys. Nah, itu dia tank truck-nya. Kita hajar mereka. Wah, ada yang kelewat, guys. Aduh, 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 aduh. Terlalu dekat, terlalu dekat. Ya, dan satu lagi. Boom, bagus. Waduh, hati-hati kena angin, guys.
Dan di situ ada Sam ya. Waduh. Pasukan musuh di depan kita, guys. Oh no. Take out the tankers. Oke, kita mesti turun ke bawah. Kalau nggak kelihatan juga sih targetnya. Oke. Oh no. Oke. Kita ada time limitnya. Trigger. Yes, I'm on it. Come on, guys. We can do it. Naik lagi. Oh. Come on. Where's the target? Destroy it. Yes. Okay, turn around. Oke, itu dia. Oh no. Hajar lagi, hajar. Yes. Good. I like your style too, but it's too hard. Oh. Oke, gua naik dulu bentar. Rasakan itu MQ. Oke. Kita masih harus ngancurin 6 lagi nih, guys. Kita harus penuhin kuotanya. Aduh. Kena badai sih. Lebih susah lagi, guys, soalnya. Oke, satu tank yang kelihatan. Uts. Oke, kita terbang terlalu rendah sih sebenarnya. Hajar. Boom. Target down. Oke, next target. Good job. Oh no. Target the tankers. Oke. 3 menit lagi dan target kita jauh banget itu masih. Aduh. Kita harus konsentrasi, guys, tetap. Nah, ini dia nih yang sinyalnya timbul tenggelam nih. Oke, kita mesti cari. Ah, itu dia. Oh no.
Itu dia. Yes. Dua lagi, guys. Oke. Satu lagi. Temen kita pada komplain, gimana kita bisa menghandle musuh itu ada di bawah dan ada di atas juga. 2 menit lagi. Find them. Oke. Oke, di sini deh mestinya dia. Oke, pelan-pelan, take it easy. Target on radar. Oke. Hang on. Itu dia targetnya. Kita nggak bisa buru-buru juga sih nyari target kita. Oke, itu dia. Tank truck 3000 meter lagi, guys. Hati-hati pokoknya. Ada Sam. Dan tank truck. Satu lagi. Oh, yes. Kuota kita udah penuh, guys. 20 misi kita terselesaikan mestinya kalau kayak begini. Ya. Return to base. Kita berhasil, guys. Oke, ini hasil dari misi kita kali ini ya, guys. Kita dapat ranknya B dan kita dapat 212 target, guys. Ini rekor banget. Dengan skor 24.300 dan kita dapat duit 122.000. Wow. Oke, guys, jadi sampai sini dulu untuk gameplay Ace Combat 7 kita kali ini. Setelah tadi kita berhasil ya ngancurin kilang minyak musuh dan menghancurkan seluruh bahan bakar drone milik musuh juga. Kita juga disuruh ngancurin beberapa truk-truk di tengah badai pasir. Wah, itu susah banget sih tadi, guys, beneran. Nah, kalau kalian masih penasaran untuk next gameplay gue ada misi apa lagi dan gue akan beli pesawat apa lagi, kalian pastiin klik tombol subscribe-nya yang merah di bawah buat yang belum, sama nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak kelewatan kalau gue bikin video-video baru lagi nih, guys. Dan jangan lupa klik tombol like juga kalau kalian suka dengan video gue seperti ini. Oke, sampein unek-unek kalian di kolom komentar di bawah biar gue tahu kalian pengennya video game-nya kayak gimana. Dan thank you banget yang udah nonton sampai habis. I'll see you guys again on the next video. Bye-bye.